Nak keluar rumah, kita buat satu aktiviti. Misalnya kita tumbuk belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali. Tanya pasal apa? Saja lenguh nak bawa kereta pergi sedap sikit. Tak apalah. Tapi kalau kita kata bila tumbuk 3 kali ni, semua sial dia pi. Ini dia ada kepercayaan di sebalik amalan. Kepercayaan tu yang salah. Macam orang kata, salah kan kita nak baca surah tertentu? Tak salah surah Quran. Tapi bila hang ada kepercayaan, malam ni kena baca surah ni, surah lain tak jadi. Ada kepercayaan. Kepercayaan tu yang salah, bukan surah tu yang salah. Jangan ngok ambil tu. Kita salah. Orang kata, takkan Quran salah? Quran memang tak salah, yang salah hang, bukan Quran. Kita baca, kita khususkan surah itu pada masa itu dengan niat, dengan i'tiqad. Pada waktu ini yang patut dibaca ialah surah ni. Kalau baca surah ni, maka kelebihannya begini-begini. Itu i'tiqad. I'tiqad itu perlu backup dengan wahyu. Jika tak ada wahyu, mewujudkan satu kepercayaan yang tidak ada asas.